Ini harga cuma 16.000 dan lihat tuh butiran-butirannya itu gede-gede nih, jadi mantep nih. Ini ada strawberry and guava. Enak, kayak bubble gum. Enak banget Ki. Segitu yang begini nih, yang begini atau yang snowboard, yang begini snowboard gitu ya. Nah, kita mau yang snowboard. Hi guys, welcome back again to Jesslina Vlogs. Happy banget akhirnya kita grocery shopping lagi. Udah lama banget gak grocery shopping. Gue takut tiba-tiba udah nyampe di ujung. Karena kita habis di Indo sebulanan. Dan happy banget sekarang udah balik ke Melbourne. Dan sekarang kita mau grocery shopping. Let's go! Gila, ini rame banget. Ini kita pergi kayak sekitar jam 6. Dan orang-orang itu pada baru pulang kerja. Jadi sekarang di sini rame banget, orang-orang langsung belanja abis mereka pulang kerja. Biasanya kita kalau misalnya ke sini itu agak maleman lagi ya. Mungkin abis dinner gitu jam 8, jam 9, makanya sepi. Tapi ya, good to know. Sekarang kita lagi milih jeruk. Kita mau jeruk navel ini, lagi diskon harganya Rp25.000 per kilo. Kita beli berapa? 3? Di sini tuh untung-untungan guys kalau misalnya beli jeruk, karena kita nggak tahu apakah itu asam atau manis. Jadi kalau misalnya lagi musim, which is lagi murah, semoga manis. Dan aku pengen banget makan pisang. Apa? Oh, brokoli ini, mau brokoli ini. Si Adrian mau brokoli ini. Tapi makan sama apa ya? Yaudah, beli dulu aja. Sosis juga. Sosis? Ini harganya Rp25.000. Terus kita mau makan pisang. By the way, jangan salah fokus sama jaket aku yang warnanya sangat bright ini. Karena ini sebenarnya adalah jaket ski yang aku lagi trial apakah cukup anget atau enggak. Karena kita minggu depan mau ski. Oke, kita beli pisang dulu. Ini harganya Rp40.000 per kilo. Terus habis itu avokado mau enggak? Enggak usah lah ya, bosan ya. Nah, jadi karena di sini lagi winter dan winternya tahun ini lagi dingin banget guys. Jadi kita bakal ke Gunung Salju, namanya Hotham. Kira-kira sekitar 4,5 jam dari sini. Jadi weekend ini kita bakal ke sana sama teman-teman dan kita bakal pertama kalinya nyobain snowboarding. Jadi kita bisa pilih antara ski. Ski itu yang begini nih, yang begini. Atau yang snowboard, yang begini, snowboard gitu ya. Nah, kita mau yang snowboard. Adrian juga maunya yang snowboard. Ini apa ya? Kok? Ini kok menarik ya, Mandarin Phoenix? Iya, tadi aku lihat situ lagi di sini. Kita coba juga aja deh nih, mau gak? Kita biar kita banyak vitamin C biar kita nggak sakit guys. Soalnya lagi dingin banget di sini dan ini tuh jeruk kupas tapi gede banget. Ini kayak gedenya bahkan lebih besar daripada si jeruk navel yang jeruk potong. Tapi again kita takut ini asam, kita beli dua dulu aja. Ini harganya Rp39.000 per kilo. Namanya Mandarin Phoenix. Aku lupa deh, ini tuh di sini memang tomatnya segede ini atau aku karena di Indo kelihatannya kecil-kecil jadi kayak gede lagi ya? Ini emang segini atau enggak sih biasanya? Sini. Iya, emang segitu kali ya. Ini ya kayaknya agak lebih besar lah tomatnya. Soalnya kalau di Indo kan lebih kecil-kecil gitu kan guys. Oke, kita beli tomato. Ini 2 kilo harganya Rp40.000. Salah, maksudnya kita beli ketang, potato. Gila-gila rame banget. Pills Kids. Jadi kalau anak kecil boleh ngambil ini guys, buah gratis. Jadi kalau ibunya lagi belanja biar anaknya tuh nggak rewel dan gak lapar, jadi dikasih buah. Aku pernah sih lapar habis aku makan. It's okay. Back to bok choy, iya. Ini adalah go to sayur yang kita beli aja satu, harganya Rp29.000. Terus tadinya itu aku sebenarnya mau bikin salad ini sih buat sosis. Cuman kan udah ada brokoli ini, nggak usah lah ya. Ya, jadi rencananya minggu ini kita mau masak soto ayam, terus habis itu kita mau masak sosis pakai kentang gitu. Jadi kayak Italian sausage, habis itu kentangnya itu di bake gitu. Terus kita juga mau bikin salmon teriyaki malam ini, sama apa lagi ya? Oh, sama eggplant miso guys. Jadi kita udah mulai mau diet, karena kita pasti Indonesia seperti biasa makan terus. Si Aha naik berapa kilo? 4 ya? Ini naik 4 kilo guys, aku naik kayak 3 kiloan deh. Mungkin 2-3 kilo. Kita beli eggplant, kita beli satu aja kali ya yang gede ya. Ini kok kecil, tumben ya gak segede biasanya. Ini kita beli dua aja, tapi yang kecil-kecil deh takutnya ntar gak habis, malah sayang. Nah, ini harganya Rp79.000 per kilo. Jadi ini tinggal di bake pakai miso. Kok ada terong yang kayak gini? Ini terong yang kayak di Indo.
enak nih pakai apa sambel apa balado gitu. Tapi yang ini aja ya, itu lebih murah loh. Yang itu harganya bahkan lebih 2,5 kali lipat mahal. Strawberry, kita mau beli strawberry. Ih, strawberry-nya berjamur. Aduh, aku jadi takut nih. Tapi harusnya ini aman sih. Ini harganya 55.250 gram. Ini kita bisa pakai buat oatmeal. Aku udah lama juga nggak makan oatmeal, sama bikin jus juga bisa. Sekarang kita ke sana. Kol, kita mau beli cabbage atau kol. Ini harganya 18.000, cuman seperempat bola kayak gini guys. Jadi ini kita mau pakai buat soto ayam. Seharusnya kita pakai tauge, cuman kalau di Woolies itu nggak ada tauge. Woolies kalau tauge itu harus belinya di Asian supermarket. Jadi nggak apa-apa, kita pakai ini aja. Dah. Mushroom, kita mau beli ini. Kita beli yang udah dipotong-potong, 200 gram, harganya 40.000. Ini buat apa aku masih belum tahu. Cuman kalau mushroom ada di rumah itu kayak gampang aja gitu, mau bikin apapun, misalnya buat breakfast, makan sama telur gitu, enak banget. Jadi kita beli aja. Ayam, ayamnya udah diberesin nih kayaknya. Salmon, kita mau bikin. Aku jadi inget kita pernah bikin crispy skin salmon gitu gak sih? Tapi karena malam ini kita makannya teriyaki, kita nggak mau yang ada skinnya ya. Ini aja kali. Nih, cari yang warnanya nggak pucat ya guys. Ini harganya 130.000. Salah deh. Ini kayak 160.000 guys yang ini. Bentar. Kayaknya mendingan yang skin off, yang dice aja yang udah dipotong-potong karena lebih murah. Ini cuma 130.000 guys gini. Cukup kan kita makan berdua ya segini. Kita nggak boleh makan banyak-banyak. Oke, aku cari dulu yang best before-nya paling lama. Semuanya sama. Yaudah, kita beli ini aja. Aku nggak sabar mau makan itu, karena kalau kita baru beli langsung dimakan tuh rasanya enak banget. Ini dia, kita mau pork ribs karena kita udah kangen Bali. Mau makan, apa tuh yang di Ubud namanya? Kita nggak makan ya kemarin ya? Kita kemarin nggak makan urus, tapi kita makan bebek goreng, enak banget guys. Ini pork ribs, kita beli satu atau dua? Masih sampai September sih. Ini mumpung lagi diskon, cuma $10, kita beli dua aja. Jadi totalnya jadi 200.000. Nanti kita tinggal makannya sama kentang. Aduh, aku jadi terinspirasi banyak masakan-masakan yang aku udah lupa banget. Kayak di sini biasanya masak apa aja, karena di Indonesia enak banget. Masakannya itu dimasakin sama mbak. Enak banget ya, begitu nyampe di Indo. Bener-bener, aku tuh langsung bilang ke si Adrian kayak, gila enak banget ya, gak usah mikir mau makan apa, langsung siap di meja. Ada bumbu goreng, ada buah, ada bacang, ada bakpao. Setiap hari, mantep. Tapi di sini juga happy kok. Dada ayam, kita perlu suwir ini untuk makan soto. Apa kita mau cari yang ada kulitnya ya? Jadi ada daging, ada kulitnya kan enak ya? Udah kita cari, berarti itu adanya paha ya? Tenderloin nggak ada kulitnya tapi? Iya, nggak ada. Sorry. Akhirnya kita nggak jadi beli chicken breast, kita beli cutlets itu apa ya? Nanti aku cari ya guys, kayaknya sih kemungkinan besar ini seperti paha. Cuman ini ada, apa namanya? Kulitnya, supaya nanti kita makan saat sotonya itu ada garing-garingnya. Bukan garing-garing, ada cui-cuinya. Ini harganya 47.000, setengah kilo. Toilet paper, kita punya tisu di rumah udah habis. Ini isinya ada 12, harganya 103.000. Sekarang kita udah balik lagi ke tempat dimana udah nggak ada jacky hour guys. Kemarin aku mau ngeker, terus habis itu kayak pas lagi mau cebok, udah excited kan mau pakai jet shower. Terus baru inget kalau sekarang udah nggak ada jet shower lagi. Jadi morning fresh, kita mau beli buat cuci piring guys, sabun. Karena lagi half price, ini rasanya nggak enak banget. Kemarin kita punya yang lemon, sekarang kita mau coba ganti. Ini ada strawberry and guava. Enak, kayak bubble gum. Enak banget ini, kayak semangka sih rasanya, ini enak banget. Harganya dari 55.000 jadi 27.500 aja. Kita beli yang itu. Dia punya refillnya loh, ha. Nih. Dan harganya cuma 0,53 per 100. Tapi nggak ada rasa yang aku mau sih. Coba ya, kalau yang citrus ini rasanya kayaknya terlalu not bad sih, tapi enakannya itu. Yaudah, apa-apa deh, kita beli yang itu dulu aja. Nanti next time kita beli refillnya, kita cari yang rasanya yang tadi, yang strawberry and guava. Enak banget.
seperti biasa kita beli apa? Orange juice. Ini dia orange juice-nya. Kita mau beli yang pulp free, yang nggak ada pulpnya. Kita seperti biasa cari yang expirednya paling lama. Ini ada yang 9 Agustus. Kok warnanya nggak seorang biasanya, Haya? Warnanya kayak lebih cair gitu loh. Ini harganya 85 ribu. Terus habis itu sebenarnya aku pengennya ini, guys. Tapi nggak ada yang kecilan ya, karena kalau yang gede si Aha nggak mau. Jadi ya udah deh, next aja deh nanti kalau diskon. Oh iya, itu ada yang diskon, guys. Cuma 3,5. Ini. Mana? Ini. Tapi ini nggak diskon, ini aja. $3.50. Kita coba U-Juice. Isinya apple, pineapple, brokoli, cucumber, zucchini, kale, mint, spinach. Enak nggak ya? Iya sih, enak deh. Nggak jadi deh, aku beli yang itu aja deh. Udah terpercaya brandnya. Ini nggak diskon pun, harganya juga mirip, guys. Cuma Rp36.000. Isinya ada bayam, nanas, kale, apple, timun, sama daun mint. Yeah. Oke. Nggak jadi, guys, change of mind. Aku mau ganti jadi yang apple, lemon, strawberry, mint. Apa yang tadi ya? Ini aja deh, kayaknya seger. Kenapa tadi kamu tanya apa? Yakult blueberry. Aduh, ini pasti nggak enak sih. Aku pokoknya yang mereknya bukan Yakult dan yang rasa-rasa itu menurut aku nggak enak. Bahkan Yakult aja. Ini kan dia punya yang light kan, yang lebih nggak manis. Ini juga nggak enak, guys. Ini mendingan belinya yang biasa sih kalau memang mau Yakult. Tapi kita coba mengurangi gula-gula dulu again, karena kita sudah waktunya diet. Jadi kita harus kurangin keju-kejuan, kita harus kurangin gula-gulaan, susu-susuan. Kita makan yang sehat-sehat dulu. Aku mau beli ini, mau cobain. Coba ini yang natural light. Dua dulu deh. Aku coba dulu ini, rasanya enak apa enggak. Kalau coba ini yang, jalna yang aku nggak suka deh kayaknya. Coba ini yang light mungkin enak karena dia nggak terlalu kental. Ini harganya Rp13.500, kita coba. Nah, kalau misalnya Adrian, dia maunya yang ada rasa. Dia suka banget yang Dairy Farmers, yang caramelized fig. Ini rasanya dia suka. Aku agak lupa sih rasanya gimana ya, tapi ya harusnya enak. Ini harganya Rp26.000. Kayaknya udah deh, kita nggak beli apa-apa lagi ya. Oh, telur. Paling penting, guys, karena telur kita sudah tinggal satu. Ini kita mau beli telur. Kita cek dulu bawahnya aman, nggak ada yang pecah. Ini harganya itu adalah berapa ya? 4,9. Rp49.000, hampir 50. Pecah, guys. Kita harus ganti yang lain. Dan ini ada tulisannya, limit of 2 per customer per shop. Jadi katanya sekarang ada limit untuk beli telur karena ada gangguan dalam produksi. Ini telurnya, ini bukan pecah sih, ini tuh kayak telurnya nggak terlalu bersih aja. Kalau kita beli di Indo, di pasar tuh suka kayak begini. Tapi nggak apa lah ya. 21, iya, ini harganya Rp49.000. Ini kita nemu ada bacon yang lagi quick sale karena udah mau expired. Expirednya itu 17 Juli, berarti berapa hari lagi ya? Ini kan tanggal 14 ya? 3 hari lagi! Mana ya? Gak apa gak ya? Yaudah lah, ini bisa di freeze anyway. Ini harganya Rp102.000, guys. Ini banyak, ini bisa. Harganya itu dari mana ya? Kayaknya ini deh. Lah, ini cuma 12,5. Mendingan ini dong, beda 2 dolar tapi sampai Agustus. Beratnya mana ya? 750 gram. Oh, beda ding, beda harga. Beda merek. Ini harusnya 20 dolar. Harga setengah harga, guys. Yaudah, beli aja. Dari tadi aku bilang makan oat, tapi aku baru ingat kalau oat aku di rumah udah habis. Biasanya aku pakai yang Uncle Toby's, cuman aku tuh baru ingat dulu pas aku sekolah di sini, dia punya, si Woolies punya home brand untuk oats. Ini juga enak, guys. Jadi aku beli aja, dan ini juga jauh lebih murah. Ini harga cuma Rp16.000, dan lihat tuh, butiran-butirannya itu gede-gede nih, jadi mantep nih. Tuh. Dah, udah selesai, sekarang kita bayar. Atau crumpets. Ini English muffin ya sebutannya ya. Ya, kita mau beli ini, harganya Rp22.000 dari Rp44.000, lagi diskon setengah harga. Udah selesai belanjanya. Tapi dikit boleh sih.
Anyways guys, kemarin pas kita belanja, ada yang pernah nanya, habis berapa? Nah, kebetulan karena aku ingat, hari ini kita spill aja belanjanya. Hari ini tuh kita habis $138. Save-nya berapa hari? Ingat gak? Save-nya berapa hari ini? Yaudah, nanti aku tulis ya save-nya. Iya, jadi segitu guys, kira-kira kalau misalnya ini kita belanja nggak banyak-banyak banget. Biasanya kalau misalnya kita beli banyak banget, bisa buat-buat 1,5 sampai 2 minggu itu bisa habisnya sampai $200. Dikaliin aja sama 10.000 sampai 10.500, tapi kurang lebih kalau Australian dollar kurang lebih 10.000 paling gampang convertnya. But anyways, thank you so much udah temenin kita grocery. Akhirnya kita balik ke grocery lagi di sini. Siapa yang udah kangen grocery di sini? Karena aku udah kangen sih. Untuk ngobrol-ngobrol tentang grocery sambil belanja sambil cuap-cuap. Tapi anyways, thank you so much for watching. I'll see you on the next vlog. Bye-bye. Nanti next vlognya aku bakal kita bakal ke Hotham dan kita bakal snowboarding pertama kalinya. Oke? Okay? Semoga kita nggak beku karena di sana bakal dingin banget guys. Karena di sana bakal minus 2, minus 3, minus 4 gitu. Jadi wish us luck. Oke? Okay? Bye.